of Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman years of college. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Novelina Syaroho. Dari kelas 1, saya mencalonkan sebagai ketua OSIS periode 2023 dan 2024. Saya Lena Aprian Putra Barat dari kelas 101 mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS periode tahun 2023 dan 2024. Di sini kami akan menjelaskan visi dan misi kami sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Untuk menjadikan OSIS SMA Swasta Pribadi Medan sebagai wadah dalam menampung kreativitas, inspirasi, dan aspirasi para siswa, serta meningkatkan sikap jujur, adil, sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan siswa-siswi yang aktif dan kreatif, ada pun misi kami sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS adalah, yang pertama, mengutamakan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai tempat curhat keresahan siswa-siswi SMA Pribadi. Yang ketiga, menjadikan OSIS sebagai contoh untuk siswa-siswi SMA Pribadi. Yang keempat, membentuk karakter OSIS yang solid dan bertanggung jawab. Yang kelima, menciptakan organisasi yang smart, sigap, menarik, antusias, rajin, dan teliti. Dan terakhir, menertibkan peraturan-peraturan yang belum terlaksana secara maksimal. Penjelasan visi dan misi kami. Sampai jumpa di kampanye selanjutnya. Dah.